harga smartphone awal 2017 di pusat penjualan ITC Roximas cenderung stabil, tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan. Dan memasuki minggu kedua 2017, brand seperti Samsung, Xiaomi, Asus, Oppo, dan Advan masih menjadi pilihan pembeli. Pasca tahun baru, harga-harga ponsel itu cenderung turun atau naik atau stabil? Stabil. Stabil, jadi nggak ada kenaikan, nggak ada ini ya, nggak ada penurunan ya. Terus kalau brand-brand yang banyak diminati pembeli, sebutin mas. Kayak di Oppo. Yang terbaru nih sekarang di Meizu sama Xiaomi. Serinya? Serinya. Kalau Oppo tadi apa yang paling? Paling di F1. F1 ya. Soalnya lagi cashback. Kalau Meizu? Meizu di M3 Note. Terus tadi apa yang Xiaomi? Apa? Xiaomi di Mi 5 yang RAM 4. Oh, itu harganya berapa-berapa yang tadi yang Meizu berapa, yang Oppo berapa? Oppo kisaran harga 3.500. Meizu? Kisaran harga 2.700. Terus kalau tadi yang Xiaomi harganya tadi? Kisaran 5.850. Kalau untuk penjualan pas ke tahun baru itu apa? Cenderung sepi atau rame? Atau biasa aja? Meningkat ya. Meningkat maksudnya rame? Dilihat ramenya tuh dari berapa penjualan? Misalkan sebelum tahun baru berapa, sesudah tahun baru berapa? Dari keluar barang. Keluar barang? Keluar barang sehari berapa? Kalau biasanya misalkan 30 unit. 30 unit? Misalkan jadi 50. Sebelum tahun baru 30, sesudah tahun baru jadi 50 unit. Okay. Dan paling yang laris atau sebelum tadi ya? Kayak Oppo. Asus Samsung. Asus Samsung bagus juga, tapi masih di bawah. Masih ya. Tahun baru ada kenaikan gitu. Ada kenaikan. Ini setelah tahun baru pada turun. Oh, sebelum tahun baru udah naik. Ya. Sekarang setelah tahun baru mungkin stabil. Gak ada yang naik, gak ada turun. Nah, terus kalau untuk handphone-handphone yang banyak diminati konsumen pembeli itu seri apa aja? Ya, Samsung. Dua brand, terus ada lagi Samsung juga, tujuh brand juga. Samsung, kalau lainnya nggak ada. Lainnya dari Xiaomi. Xiaomi. Terus ada Asus. Kalau Xiaomi, seri berapa? Xiaomi, banyak kan si Redmi Note 4, terus Redmi 3, Redmi 4A. Asus? Handphone 3. Kalau Zenfone 3 itu Asus harganya berapa? Kenapa? Zenfone 3 Asus harganya berapa? Itu ada yang 2,1 dan 2,3. Enggak naik ya? Enggak turun. Stabil. Kalau Xiaomi tadi disebutin berapa harganya? Xiaomi yang Redmi Note 4 2,250. Yang Redmi 3 1,650. Kalau Z Prime 2 1,7. Bisa 1,7. Sama apa lagi tadi yang laris? J3 berapa? J3 sekarang di 1,9. Nah, kalau untuk keseluruhan penjualan lagi rame atau sepi atau biasa aja? Tapi udah stabil. Stabil. Enggak rame banget, enggak sepi banget. Sehari bisa berapa, Mas? Sehari kalau lagi rame bisa 10. Kalau sepi? Kalau sepi paling 4. Biasa aja? Kalau biasa aja berapa? Inilah market update kali ini dari pusat penjualan ponsel ITC Roximas Jakarta. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share YouTube channel Cellular TV.